mendek. Kalau mendek. Ulang. Gol. Gol. Sikut. Sep. Buang. Sep. Tekuk nih. Blas. Tekuk. Ikutin, ikutin. Ikutin badan. Nah. Lintar yang kalah. Yang kalah siapa? Udian yang kalah. Oh, di sekali dulu. Ya. Misalnya dipinting kan dorong, didorong nih jatuh nih. Pokoknya yang kalah dia dah. Berarti 3 kali ya. Awal. Udah habis kan? Bisa? Kali aja. Udah dua kali. Lagi dong, coba lancarin. Ulang. Lu ngambilnya mana? Bawa apa tengah? Sini. Oh gitu. Coba lagi biar udah mulai dapat lagi. Abi kemarin ke soalnya bang. Ayo lagi. Kan kotor duluan. Enggak coba, air presisi sekarang dimainin enggak serius gitu maksudnya berantem. Hah? Enggak kayak latihan lagi berantem serius gitu coba. Oh, kan? Iya makanya, iya. Ini gue jangan kenain, Pak. Enggak, jangan nunggu. Jadi begini. Pot ambil, tak akan dibuang tuh. Ini langsung tak buang. Segitu loh, hei, jadi samper enggak apa coba dah. Ya, enggak Bang. Beradu. Gua jadi nunggu. Potin. Nah. Usah kalau apa, Dep? Yo Adit. Yo kan ya, Bang. Ya. Bang Wawan, Bang Dera. Ngomongin topeng blantek dari kapan, men? Apa-apa
300. Di sekitar itu di sekitar sama berarti biar ya? Sama. Begitu di sekitar itu ya. Itu kan karena kapasitas banyak pemainnya juga. Ya, sedikit juga kebagian maksudnya. Iya, bagian maksudnya. Kan sebelum posisi banyak, tapi kan kadang-kadang bisa seminggu, bisa dua panggung, atau dua, ya tiga panggung seandainya kan. Nah kalau di tengah pandemi gimana nih bang? Ada alat belanja? Ya, baru kemarin sih nih main orderan main palang pintu doang, tapi saya mah belum belantik belum. Palang pintu udah mulai berarti kan? Kemarin baru main. Gak ada yang nikahin kan? Kalau belantik belum? Belum. Udah 10 bulan belum main belantik. Main begitu udah stop dah tuh. Gak ada pending kan? Makanya saya pengen jualan timun saya. Begitu jualan timun aja udah. Timun suri. Gimana? Masuk gawe di ini ya? Iya, sampai kerja di rumah ini. Aduh, hari kerja juga. Ini kerja saya. Di mana? Di dealer Yamaha. Jadi? Pengiriman. Tuh. Dirumahin? Dirumahin. Nanti gak ada pemasukan apa lagi dong? Pemasukan udah jualan timun aja udah. Masuk di. Itu anak dua, itu jajan, itu makan. Makan timun. Iya, makan timun. Ada rencana pindah profesi nggak, Bang? Waduh, profesi apa ya? Kalau saya emang dari dulu benar budaya, Bang, ya. Jujur aja, saya dari kecil gitu ya. Dulu saya pengen ya, belajar main silat. Saya belajar main silat, bisa. Udah belajar main silat, bisa. Kok orang pada bisa main palang pintu? Masa gua nggak bisa? Saya belajar, saya bisa main palang pintu. Udah bisa main palang pintu, orang pada bisa sih main lenong, gua agak bisa, ah gua main lah, akhirnya bisa main lenong. Gitu bang, ambisi sih besar, ambisi saya bener. Cinta ya? Jadi bukan main bang. Walaupun gak bisa dijadikan sanggahan untuk hidup, tetap saya mah, mau budaya, saya bener. Di sisi lain masih ada freelance lah bang ya. Kali aja ntar dari begini nih kita jadi tenar insya Allah ya kan namanya orang kaya banyak bisa kaya Bang Wawan kita diajak ya kan Wan main sono ayo main di mana main di got deh main di got keluar jadi presiden loh punya harapan ya Bang apa seniman-seniman perhatian dari pemerintah pengen sih Bang pengen perhatiin gitu ya pokoknya diperhatiin dah gilanya ya kalau saya sih pribadi punya pikiran pengen dari pemerintah diperhatiin dalam arti ada namanya pengembangan potensi yang untuk bisa mengangkat jadi kalau orang udah punya potensi dari usia dini misalkan dari masih sekolah jadi dikembangin maksudnya dibina sampai jadi sampai bisa berprestasi dan bisa menggapai gitu. Apa yang bisa dicita-citakan untuk generasi selanjutnya ini mudah-mudahan iya perhatikan respect seniman-seniman budaya ya mengangkat apa ya seni Jakarta. Betul. Kalau Bang Dera nih kan masih muda nih masih kuliah udah kelar di sidang skripsi jadi nanti apa tetap jadi main konten aja atau nanti akan kerja profesional kalau untuk itu sih pasti kalau untuk di budaya cuma kita nggak bakal di waktu luang bakal kita ini menyambi lah pastikan aja sambil lu hasil latihan gak sih topeng belantik walaupun udah vakum kumpul gitu sering topeng belantik kan di sisi lainnya udah aktif pada kegiatan silat mixingnya jadi aktifnya dari situ bang ya kan tadi abang-abang berdua itu sambut kayak palang pintu gitu ya iya sih tandemnya nih agak sesuai kali biasa gitu baru ketemu di sini ketemu masa itu baru tadi ini baru ketemu main ketemu ya karena ngerti dong karena udah biasa sama-sama sepotong berpotong iya makasih bang saya berdua sama ya semoga delapan ini melakukan melakukan lantai kalau ini itu semua diajak main ngomong kan ya bang ya jadi artis aku pengen ngumpet kayak gak apa-apa tinggiran gitu bang ya maaf nih bang gak nyari kerjaan susah